semuanya penuh ya Pak ya. Kalau setiap kalinya itu pasti dapat dua. Kasih tahu Mas, teman-teman Mas, kayak gimana Mas? 3.000 ya Mas ya. Masa wolur 3.000 kayak koyo ngono. Jual 3.000 apa enggak rugi Mas itu Mas? Wah, separuh. Untung separuh. Lah kalau corona kayak gini gimana perkembangannya? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Oh. Ini buahnya nih. Oh, buahnya wangi banget, Lur. Ayo setengah. Berarti ini harga 3.000 tanpa air ya Mas ya? Tuh. Airnya dari es batu ya Mas ya? Telung ewu semuanya ake Mas? Yo. Masya Allah, itu dodolan apa sodaka Mas ini? Wah, cabang yang keberapa Mas di sini Mas? Ini apa yang keempat ini? Keempat? Udah punya berapa cabang Mas? 8. 8. Kosong soalnya Pak ya. Kosong, makasih itu. Tempat ini kira-kira itu dikasih kuda 5 gayung ya Mas ya.
kalau perbandingan gula sama airnya kira-kira kalau 1 kilo itu berapa liter air pak? Dua sedikit esnya gitu kan lebih enak. Banyak penuh ya pak ya. Kalau saya paling nyetir pasti dapat dua. Siapa ini? Ya, Mas Bro. Mas Bro, ini jualan apa sih Mas? Kok menarik sekali? Jualan es buah yang lagi viral. Ini cabang yang keberapa Mas di sini, Mas? Ini cabang yang keempat ini. Keempat. Udah punya berapa cabang, Mas? 8. 8. Telung Mas. Telung ewu semenake, Mas. Yo. Masya Allah. Itu dodolan apa sodako Mas ini? Nah, teman-teman, ini harganya 3.000 ya. Oke, kita pesen 5 varian rasa ya, Mas ya. Yo, semua kita coba ya, Mas ya. Kalau satu hari ini, Mas Bro, bisa berapa bungkus ngejualin? Kira-kira nih, esnya. Oh, satu sini jadi 2. Satu boxnya jadi 220 ya, Mas ya. Kali berapa ya? 6. Wah, teman-teman ya. Ini belum nambah ini. Belum nambah. Nanti sore nambah lagi ya. Iya. Yang nambah ini main. Es buah yang paling laris. Biasanya nambah berapa tok? 4. 4. Kok enggak bikin 10? Ini baru 10. Dulu kok bisa berkembang pesat ini, Mas? Rahasianya tuh apa?
Kita ini yang murah enak oke okay. Murah enak oke okay. Gitu ya kan. Terus kalau dari jenengan nih kan setelah jenengan ramai ini banyak yang bikin banyak pesaingnya tuh. Agak-agak gimana? Orang lama yang berani saingnya. Gak masalah mas ya, masalah harus kita yang masuk. Kasih tahu mas teman-teman mas, kayak gimana mas? 3.000 ya mas ya? Masa walur, telung ewa kayak koyong ngono. Jual 3.000 apa enggak rugi mas itu mas? Untung separuh mas. Untung separuh? Lah kalau corona kayak gini gimana perkembangannya? Gak ngaruh. Buahnya nih. Buahnya wangi banget lor. Baik tengah kok. Berarti ini harga 3.000 tanpa air ya mas ya. Loh. Airnya dari es batu ya mas ya. Kalau di esnya jajangan ini pak, yang paling favorit es apa? Es buah sama es teller ya. Es buah sama es teller, itu dua ini ya. Iya. Ini tellernya ini. Penuh ya pak isinya pak. Rp3.000 mas itu mas? Iya betul. Telone, ulur ya Allah. Itu jualan apa sodako mas itu mas? Oke kita pesen semua rasa ya lor. Ini rasa siap kan? Kasih tahu mas teman-teman mas, 3.000 lor. Tahun 2022 jual es buah viral harga 3.000 pakai buah asli. Kalau gak percaya buahnya itu buahnya. Oke, ini buah asli ya lor ya. Kopinya asli nih, kopi wet, kopi luwak ini. Kopinya wet, kopi luwak. Iya. Mas bro, dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana mas bro? Saya ikut orang. Dulunya ikut orang? Iya. Udah bisa akhirnya buka sendiri? Nah untuk modal usaha kayak gini habis berapa juta mas bro? Apanya? Modal usaha kayak gini habis berapa juta? Modal yang 5 juta udah cukup. Kalau mau buat meja ini gak ada 3 juta. 3 juta udah siap jualan ya? Lah itu balik modalnya berapa minggu atau bulan mas bro? Paling lama 2 minggu. 2 minggu udah balik modal? Wah mantep mas. Satu nih. Oke siap mas. Nah ini resepnya apa mas? Biar jualannya bisa selari sama mas bro. Nanti jaga kualitas. Jaga kualitas? Jaga kualitas rasanya bu. Oh iya oke semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya mas ya. Amin. Mas ini untuk cabang yang di sini mas ya. Ini cabang yang berapa mas? Ini cabang yang ketiga ya. Cabang yang ketiga? Udah punya berapa cabang mas bro? Kalau yang saya kelola sendiri ada 4 tapi yang dipegang nanti saya ada 4. 8 ya mas bro ya. Nah untuk cabang yang di sini biasanya per hari total habis berapa box mas? Ya minimal 8 tapi rata-rata 10 box. Untuk satu boxnya dapat uang berapa, Mas? Satu box dapat duit 220. 220 kali 10. Omsetnya ngeri lur. Sedino 2 juta ya, Mas ya. 2 juta ya, Mas ya. Jadi kalau sebulan bisa buat umroh ya, Mas ya. Yeah.